thank mm -hmm. you Happy weekend guys. <laughs> um a bit a bit sad ya buat gua gitu ya. Mungkin kalian udah ada yang tahu gitu ya. Jadi one of my best friend gitu ya, my mentor, my student also gitu ya karena pernah ikutan kelas gua juga, kelasun dan yang biasa gua pinjem cacing-cacingnya tuh kemarin meninggal dunia gitu ya. In -in -in -in. Uh, resin ya kok. Nah, mungkin gue bisa cerita dulu ya, karena banyak banget trader-trader atau yang udah kenal sama Koasun gitu ya. Gue tuh kenal sama Koasun tuh kurang lebih uh, apa namanya, udah dari kapan ya? Lima tahun yang lalu kali ya, lima 3 tahun yang lalu ya. Pokoknya gitu kita ketemuan. Uh, waktu itu kita belajar cacing bareng, gitu ya, di dari Ami Broker. Terus gue ketemu sama uh, guru Ami Broker gue. Padahal gue waktu itu cuma nyari uh, AFL support trendline, gitu ya, support dan resisten, yang dimana gue mau supaya support resistennya itu, uh, apa namanya, bisa kelihatan tuh yang. Uh, daily, yang weekly dan segala macam gitu ya. Dan gue waktu itu udah ada kepean tuh, eh gimana ini bikinnya gitu ya. Ternyata mereka udah kalau mau belajar, eh belajarnya malah belajar cacing ya. <laughs> waktu itu ada Om Andi, Bay dan segala macam ya. Para para inilah para trader gitu ya. Masih ada sekarang gitu ya. Mungkin on and off. Tapi hubungan kita selalu rame ya gitu ya dan koasun tuh selalu beri nasihat kebaikan gitu ya terus gue ikutan sama dia apa namanya ayo dong sumbang-sumbang logic AFL dan segala macem gitu ya dari setelah kelas CFA itu jalan kelas CFA waktu itu sama sama guru gua junior gua di Brisbane Om Uka gitu ya ada orangnya di sini nih di foto di sini gitu ya terus eh, apa namanya ya jadi berkembang lah dari situ ngobrol-ngobrol curhat ketawa ketiwi dia kebetulan orangnya ada di Palembang gitu ya dan sering ke sini kalau ada keluarga soalnya gitu ya jadi kadang-kadang gue temuin ngobrol terus dia kadang-kadang pasukannya udah banyak tuh ada BBK nya lumayan banyak ada berapa ratus gitu ya dan gue lihat pendekatannya membuat gue inspirasi gitu ya selain diajak sama Etus ngajar gue juga terinspirasi sama apa namanya kok Asun nah, di mana dia ngajarnya nggak harus premium sa gitu kita harus ajar dia juga mandiri gitu ya gue pinjemin nih buatnya waktu itu jadi gue pinjemin pakai email juga oke okay, gitu ya pakai aplikasi oke okay, sampai akhirnya ada botnya gitu ya tapi sebenarnya botnya juga uh, apa namanya uh, mostly ada cost-nya ya, ke server dan segala macam. Jadi memang harus di cover gitu ya. Tapi intinya apa? Banyak orang-orang yang di BBK itu yang udah mulai udah mandiri malah ada yang buat buat kelas ngajar sendiri dan segala macem gitu ya which is just very nice gitu ya dan dan I'm truly inspired gitu ya dari situ lalu as the months go by as the years go by gitu ya dia juga I'm feeling really, really honored gitu ya gue merasa terhormat banget waktu itu dia ngomong sama gue gitu kan sa gue boleh ikut kelas lu gak? Serius kok, boleh ikut, boleh aja. Tapi kan gue ini apa uh, apa namanya ada kelas juga, apalah segala macam. Tenang aja kok, masuk aja. Dan gue bilang, ntar lo masuk sini, kalau lo mau bisa belajar, monggo gitu kan. Gue gak ada masalah. Gue mau jadi, apa, lo mau jadi copet? Enggak, gue mau belajar approach lo gimana gitu ya. Langsung, apa namanya, logic tape readingnya itu. Mungkin teman-teman udah tahu ya, ada beberapa di, apa namanya, di BBK sekarang gitu ya. Nah ini foto yang kita lagi ngumpul-ngumpul nih, selalu rame gitu ya. Mau dimanapun, dan biasanya gue sempet-sempetin gitu ya. Geng kita ya itu itu aja lah cuman memang eh, apa namanya karena kita sering ketawa ketawa kadang 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 bisa lebih dekat eh, daripada eh, apa namanya teman kantor kali atau teman project atau apa gitu ya dimana kita sering ngobrol di telegram gitu ya sering kesini dan eh, apa namanya kalau kalau dia datang pastinya kita ngobrol-ngobrol dan kalau ngobrol nggak ngomongin saham jarang ngomongin saham ya gitu. <laughs> tapi biasanya ngobrol ya ngalor ngidur lah just uh, for uh, apa namanya ngomongin psikologi dan segala macem gitu ya lalu uh, apa namanya is always apa ya comfortable dengan koasun gitu ya dengan smile-nya dengan friendliness-nya gitu ya ada dulu lah ribut-ribut ribut-ribut dia yang come calm us down gitu ya Kadang-kadang juga ada curhat-curhat yang gimana gitu ya Tapi gue selalu belajar sama Ko Asun Gak usah lama-lama holding grudge-nya Cukup kita buktiin Habis itu udah selesai ya kan Dan kalau kayak begitu Auranya kita akan lebih bersih katanya gitu <laughs> <laughs> gue selalu kayak gitu gitu aduh kok gitu kan lo orangnya positif juga dan dan gue is um, apa namanya pelajaran yang selalu gue dapet ya dari ko asun apa namanya ini dan ini nih waktu kita ngumpul rame-rame kurang lebih tiga tahun yang lalu ya ada acara di BAJ gitu ya ko asun ko asun gue segala macam bay dan segala macam ya ada maamsi amsi juga ya jadi memang rame lah kita gitu ya terus abis itu dia juga kemarin terakhir ya Tanggal 27 kalau oh nggak salah Kita ngadain dan dia yang memperkarsai Mau nggak loh gitu ya Bincang bareng komunitas Oke okay, bos ngikut aja gitu ya Dan ke waktu bulan Mei juga dia gua yang ngajak-ngajak waktu itu <laughs> Di bulan Mei Kok mau nggak lo di channel YouTube gua Waktu itu channel YouTube gua tuh masih nggak banyak gitu ya Terus Ko Asun bilang oke okay gitu ya dan Koasen itu pengikutnya lebih banyak daripada gue gitu ya langsung dia ngobrol dia bilang gue potong rambut dulu ya sah <laughs> Aduh kok potong rambut dulu dan dan lo lihat foto rambutnya uh, apa namanya masih baru rambutnya, tapi dia ngejelasin mengenai diskusi mengenai uh, sahamologi, apa namanya, Bandarmologi klimatologi dan segala macam gitu ya. So thank you banget kok, thank you for everything. Ya, yeah. uh, apa namanya, semoga kita bisa ketemu lagi nanti dan uh, semoga legasinya lo yang ada di sini, gue lebih Continue gitu ya sama teman-teman di BBK gitu ya Dan juga uh, apa namanya uh, Semoga everything alright ya kok ya Dan gue selalu doain loh ya Oke, okay. nah gue hari ini guys Gue hari ini akan membahas dengan ala BBK gitu ya karena gue mau supaya kalian tahu bahwa there is a lot of things yang udah dikerjain sama Ko Asun yang kalian bisa manfaatin gitu ya. Bukan promo, bukan apa cuman I would like to tribute for his effort gitu ya. His logic gitu ya and sometimes I uh, somebody logic gitu ya. My logic teman-teman logic gitu ya yang dia taruh semuanya ada di uh, apa namanya? Uh, apa namanya di BBK tersebut dan itu very nice gitu ya karena dia buat semuanya untuk kemudahan kita kita semua gitu ya contohnya ada di sini ya. pertama gue akan kasih tahu mengenai screening yang ini sebenarnya gampang banget kalau menurut gue dan sometimes gue colong-colongan nih nyampe sini juga gitu ya nah di sini nih udah ada sebenarnya jadi ini dia bikin supaya servernya itu uh, apa namanya online selalu Gitu ya, servernya online selalu yang dimana dia selalu kasih update buat kita gitu ya dan ini ada yang 1530 ya ada juga yang uh, apa namanya uh, uh, apa namanya sebelum marketnya tutup gitu ya nah yang kayak begini nih Biasanya gue cari-cari nih, pentil yang mana nih, first buy, yang mana sih, second buy, dan segala macem gitu ya. Lalu juga ada sesuatu yang menurut gue sangat bagus banget ya. Dan ini udah dikasih nih, matriksnya. Biasanya udah selesai yang ada di sini gitu ya. Dan itu gampang banget. Lalu setelah itu... Ada yang di sini nih, kalau lo galau, tinggal yang mana yang di buy, yang mana yang di hold, yang mana yang di sell, itu ada semua di sini, which is very nice gitu ya, dan gua biasanya apa namanya? kadang-kadang gue liatin, gitu ya. Kadang-kadang enggak gitu ya. Karena biasanya gue cuma ngeliatin beberapa item doang, gitu ya. Dan kadang-kadang uh, just make sure bahwa semuanya line, gitu kan. Ya nontek nontek dikit boleh lah, gitu ya. Tapi yang paling mutakhir sebenarnya ada yang di sini nih. Ya, mana tadi? Nah, yang di sini ini banyak banget nih. Uh, apa namanya? chartnya yang model-modelnya. Nanti gue jelasin dengan satu ya, yang paling sering gue gua pakai gitu ya, dengan logiknya itu. Dan kita menganalisa akan lewat sini gitu guys ya. Mudah-mudahan you don't mind, uh, apa namanya, agak gelap gitu ya, karena dia suka banget dengan black gitu ya. <laughs> the ghost trader gitu ya, along the way. <laughs> Dan gue juga sebenarnya suka black guys. Ya lebih enak rasa nih ininya nih lebih kerasa nih Uh, apa nih garis garisannya soalnya kalau putih itu agak agak kurang gitu ya tapi anyway ini bisa kerasa nah ini kayak begini ya ini trendline weekly ya yang dimana ini biasa yang kita lihat ini yang monthly dan ini yang weekly nih ya yang biru tua ini yang daily atau intraday gitu ya nah uh, apa namanya kita lihat dulu mungkin ya pertama kita lihat mengenai koh pinjem ya I know you're not you're not around again but still I'm going to ask you pinjam ya kok. <laughs> Oke, okay. gua akan mulai pertama dari Ah, ini apa sih? Ini bisa dikecilin lagi nggak ya? Nah, gitu ya. Oke, okay. D-Max composite ya. Yeah. Nah, seperti yang kita lihat Eh, apa namanya ini udah mulai kena nih ya si eh, apa namanya ini mungkin gua taruh yang ini dulu kali ya ya ini lebih jelas gitu ya dia udah hati-hati ya di daily ya dia mulai turun gitu ya jadi kalau menurut gue dia akan mantul daerah-daerah 662 yang ada daerah sini ya kalau misalnya dia besok koreksi gue lihat dari klimatologinya <laughs> memang kayaknya akan ada penurunan nih ya, akan ada koreksi ya karena uh, apa namanya saham-saham yang kira-kira akan naik tuh kayaknya yang nggak nggak terlalu big cap gitu ya mungkin ada WWPA tapi yang lain akan ini terus Om gua cash atau enggak gitu ya tenang aja tenang aja jadi pasang SL nya dan segala macem ya jadi kalau menurut gua ditunggu pantulannya di 6374 sini baru kita boleh ambil ya selama dia di ujung ini masih di 6000 masih uptrend guys so jadi tenang-tenang aja nggak usah ada yang ditakutin pasang SL nya Ya kalau belum pasang SL-nya pengen beli tunggu aja kalau lagi merah mah wait and analyze ya Oke okay. nah ini sama nih gue inget juga si koas selalu bilang jangan kopongan selama masih uptrend kayak gini ya nggak usah takut paling juga mantul daerah-daerah sini ya kan jadi santai aja Oke okay. gue akan masuk ke cacingnya Nah, di sini teman-teman boleh ngambil ya. Ini gratis nih ya, Akademi Cacingmologi. tapi unfortunately nggak ada yang Indonesia gitu ya. Nah, eh, apa namanya? Tapi sebelumnya, gua akan masuk ke sini dulu ya, eh, buat room lagi. Kita lihat cacingnya, oke okay. ya. Jadi cacingnya seperti yang kita lihat bahwa finance mulai menggeliat gitu ya. Tapi harus hati-hati finance yang mana gitu ya. Lalu mining juga lumayan. Yang lumayan juga adalah basic industry Lalu eh, apa namanya? miscellaneous industry juga lumayan gitu ya propertinya masih enggak. Jadi finance, basic industry sama mining gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat kita taruh di sini ccsx kita mau drill down lagi ya eh, apa namanya? Misalnya mining, gitu ya. Nah dari mining ini bisa ke kita kelihatan. Kalau yang di front runner ini yang bagus guys. Semakin dia panjang, ini akseleras akselerasinya bagus. Kalau kepalanya ke kanan-kanan sana pojok kanan itu juga bagus, gitu ya. Jadi kita lihat yang mana sih yang kenceng Ada Bumi, Godek Godek namanya AMT AMTN, lalu ada Elsa, lalu ada Inko gitu ya. Jadi kita bisa lihat yang yang ini gitu ya. Terus ada Medco dan segala macam. Lalu ada apa lagi tadi? Ada Finance ya. CCSX Finance ya. Ada BJTM, ada BBRI, BJBR, BMRI gitu ya. Dan BD, BD, BD BDMN gitu ya, jadi itu yang yang kita bisa lihat nantinya. Oke, okay. oke. Okay. Jadi seperti itu guys, salah satunya yang tadi gue kasih lihat yaitu ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kita lihat dulu harga-harga komoditi -harga itu, itu seperti apa ya. Jadi biasanya gue akan lihat dari sini nih guys, Itu ya. Ini, ini biasa pinjaman koasun juga. Tapi kadang-kadang kalau gue nggak bisa lihat di mana namanya di investing atau di trading view gue akan ngambil yang ada di sini nih ya di sini ad, udah ada ininya Aduh kok cepet bener kita ya <laughs> oke okay, kita bisa lihat misalnya QCL adalah oil lalu ada coal kita bisa lihat lalu ada nickel gitu ya Ini tulisannya susah bener nih <laughs> oke okay. terus ada gold gitu ya kita lihat oil dulu mungkin ya Langsung kita taruh di sini, misalnya kita mau lihat, uh, apa namanya, PFX oil gitu ya, hmm. atau ini, oke okay. uh. okay deh, kita coba ini aja, kita lihat, coal coldnya lagi naik ya guys ya yang ada di sini jadi lumayan nih kalau menurut gua kita mudah-mudahan lancar jaya besok gitu ya lalu setelah itu ada uh, apa namanya apa ini namanya crude palm oil gitu ya ini kayaknya nggak begitu ini ya jadi hati-hati uh, cpo nya gitu ya lalu uh, apa namanya Oke, okay. lalu habis itu kita bisa lihat QCL-nya, ya yeah. QCL tadi apa ya? Lupa ya gua. QCL apa kok? <guluh> nah ini ya, uh, oil tuh QCL, bukan oil sa. <guluh> <guluh> Tawain ya sama, sama koasun di sana nah ampun dan orang gitu ya udah dijelasin berapa kali nggak keluar keluar gitu <laughs> jadi lagi naik ya guys lain 53 dan kalau bisa naik ke atas akan lebih enak lagi ya jadi kita tadi kita bisa lihat bahwa eh, apa namanya nanti kita bisa lihat satu lagi adalah nikelnya tadi nikelnya apa ya namanya ya D J C I I K D J C I I K gitu ya kopinya D J C I I K Aduh lancar aja ya masih naik gitu ya mudah-mudahan lancar gitu ya dan kita lihat nanti ya guys gitu ya mudah-mudahan naik ya Nah itu itu beberapa jadi setelah itu kita Masuk ke tentunya ininya kita ya, kita masuk, kita analisa beberapa saham-saham yang mungkin besok naik gitu ya. Nah biasanya gue apa namanya ya screening sendiri gitu ya, kadang-kadang gue bandingin dengan yang punya BBK juga. Tapi most of the time mirip-mirip lah gitu ya, mirip-mirip lah gitu ya. Nah ini dia sahamnya. Eh, 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 eh. Kemana, Kak? Kemana, Kak? Oh, ini dia. Oke. Okay. Sip. Ya, yeah. ini dia. Nah, Oke. Okay. Mm. Eh, ya. Yeah. Mana sih? Oh, ya, yeah. tadi pianonya. Itu Ko Asun tuh yang yang apa mainin piano tuh. Very nice ya. He got very good talented uh, pianis gitu ya. Dan kadang-kadang kasih-kasih ke kita kita yang ada di uh, apa namanya di grup gitu ya. How he manage it gitu ya. It's very nice kok. Very nice ya. Oke. Okay. So Ko Asun selalu bilang nggak usah sedih. Apa jangan terlalu berlarut-larut sedihnya. Auranya nggak boleh. <laughs> Jadi kita kita main ini kan ya. Oke. Okay. Lanjut, oke. Okay. Yang ada di sini, masuk. Kita taruh di sini pertama, agro. Oke. Okay. Agro lagi turun ya guys ya Sama nih sebenarnya tarikan garisnya Jadi mungkin dia akan ke area-area sini ya satu, satu apa namanya 1400, 1300 yang ada daerah-daerah sini ya So be careful Kemungkinan dia akan masih turun lagi Ya jadi kalian harus hati-hati Kalau saya sih ngelihatnya Selama dia masih di atas uptrendnya ini Masih oke okay gitu ya So tapi ya kalian tentunya hati-hati uh, aja kalau dia tembus di bawah 1200 harus hati-hati Oke okay? lalu kita akan bahas mengenai wika ya yeah. oke okay. Wika lagi naik ya guys ya, jadi target areanya daerah-daerah sini nih 2.500, 2.450 daerah-daerah sini ya uh, apa namanya mungkin boleh dibeli daerah-daerah 22, 2210 uh, atau di 2250 ya daerah-daerah sini. SL nya kalian taruh di bawah uh, daerah 2.100. Oke, okay. lalu setelah itu ada BBCA. Oke. Okay. BBCA juga lagi koreksi ya guys ya. Jadi kemungkinan dia mantul di 34.000 atau di 33.000. Kalau dia mantul, target areanya bisa ke 38.000 ya. Kalau dia mantul boleh dibeli naik ke atas. Oke. Okay. Lalu setelah Agro Wika apalagi ya? Kok saya lupa. Itu ya. Uh, apalagi Hoki be <laughs> hoki oke okay. nah hoki ini kemarin juga lumayan ya lumayan terkoreksi dan menurut gua mungkin dia akan terkoreksi lebih lama lagi gitu ya tapi kalian harus hati-hati dalam ya jadi masih koreksi di sini ya kita tungguin aja karena dia udah all time high guys ya kalau misalnya dia naik lagi mungkin bisa ke 1250 atau target awalnya 1200 ya di sini boleh di buy kalau dia mantul gitu ya apalagi kalau keluar dari 1150 cuman 50 poin dong Om ingat kalau kalian mau follow the trend diambil yang 1100 SL nya kalau menurut gua masih bisa nih ke 1300 ya kalau kita lihat seperti ini DML, X Hoki W ya. Ya, jadi kalau menurut gua kalau dia tembus dari sini masih bisa ke arah 3300 dan hoki ini channelnya tuh udah keb kebentuk guys. Jadi kalau menurut gua kalau selama dia nggak turun dari 1079-nya sih santai-santai aja. Apalagi kalau turun dari 1000 mungkin baru red alert gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke Antam. lagi turun ya guys ya nggak apa-apa turun gitu ya koreksi sedikit kalau menurut gua selama dia di atas 2600 masih oke okay banget even di 2000an aja masih oke okay. nikelnya masih menurut gua masih oke okay banget ya dan menurut gua masih bisa lah ke 4000 ya kita tunggu aja koreksinya kalau dia mantul monggo diambil by areanya mungkin di area area 3100 SL nya ditaruh di 2600 targetnya 3400 an ya nah yang ini ini spesial banget ini selalu gue berdebat nih dengan Koasun. <laughs> Aduh kok. Ko. Kenapa selalu berdebat di Koasun? Ini sebenarnya actually dia tuh banyak cuannya dari sini ya. Buat teman-teman yang BBK mungkin udah tahu ya how, how the story goes gitu ya. Tapi sebenarnya <laughs> Inko itu baru breakout gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Inko itu sejak tahun 2010 itu terus-terusan di sini. And then kok Asun bilang bahwa gue udah tahu caranya. Say. Jadi dia biasa ngambil di 2500 daerah-daerah sini di saat dia mantul, dia jual di empat setengah. Luar biasa dan teman-teman gua kayak si V, kayak wah banyak deh. Dan itu biasanya kayak gitu. Dan waktu itu ya pas pertama kok Asun kenal gua gitu ya. Jangan lo copet-copetin ya yang ini. Iya kok gagah. <laughs> <laughs> Aduh, ya lah. Tapi sekarang inko nya udah terobos ke atas. Ko Asun juga tahu bahwa akan naik seperti ini, gitu ya. Uh, sedih aja ngelihat bahwa <coughs> di saat ini dia like uh, moving on, gitu ya, Ko Asun, ya. Tapi koasun, you'll see inko akan kemana ya. Kita lihat ya bahwa tapi um, gue selalu tersenyum dan gue selalu inget argue argumentnya dia dan gue juga selalu ingat perjalananan dia bagaimana dia bisa cuan di inko so uh, bless you kok karena udah kasih input-input buat gue gitu ya guys okay. jadi inko ini mau kemana om kalau menurut gue inko ya kita taruh di sini ya Inko sekarang lagi turun ya guys ya, mungkin dia akan ke arah-arah -ara 6.500 atau ke 6.000 nya ya, di saat dia mantul di 6.000 mungkin lo bisa hold on gitu ya, mungkin dia bisa lagi lanjut ke 7.500 atau ke 8.000 ya, seperti yang gue bilang tuh lihat ya, di sini ada trend nya yang menurut gue masih bisa dia lancar jaya naik ke atas, oke, okay. lalu setelah Inko lanjut kita ke beberapa saham-saham blue chip ya. BBRI oke okay. nah BBRI nah, dilihat ya udah ada trendnya ada trend lainnya dia lagi koreksi kemungkinan mantul di 4400 gitu ya kalau dia mantul diambil target areanya 5000 same 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 gitu ya lalu habis itu ada uh, apa namanya hmm. BMRi juga sama ya guys ya. Jadi kalau menurut gua dia masih bisa mantul di 6000 ya, 6500 ya, lagi koreksi ini. Kalau dia mantul boleh diambil, target areanya 7200, buy-nya ada di 68 atau 6725. Kalau dia turun lagi ini masih kayaknya ntar lagi mau mantul nih. Ya. Kalau dia mantul di 6725 boleh buy gitu ya. Lalu target area 7200 atau 7500. Oke. Okay? Lalu setelah BMRi ada INKP, eh BBNI dulu ya. Banyak yang marah tuh kalau misalnya gua kelewatan BBNI, ternyata banyak yang <laughs> banyak yang ngambil ya di situ ya. Oke. Okay. Ini ya, tungguin aja di sini. Jadi kalau menurut gua apa namanya tunggu dia mantul mudah-mudahan mantul di area 63 uh, apa namanya 6200 nya kalau dia mantul monggo diambil target area ke 7000 ya oke okay. lalu lanjut kita ke PMRI udah ya tadi apa sih yang kurang Oh ke kertas-kertas ya kertas-kertas guys lagi koreksi ya kalau misalnya misalnya kayak gini santai aja ditahan aja kalau menurut gua selama dia masih uptrend tungguin aja dia mantul di daerah-daerah 13 apa namanya 128-nya atau 129-nya mudah-mudahan nyampe ke 15.000 ya. Lalu setelah itu ada tekim. Ya. Uh, ada yang ambil Adi itu. <laughs> Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, tekim guys, kalau menurut gue masih uptrend ya. Ini koreksi aja mungkin akan mantul di daerah sini ya. 1321-nya 131 ya. Kalau dia mantul boleh diambil, mungkin target areanya bisa ke 15.000 ya. Oke. Okay. Lanjut setelah itu setelah tekim ada INTP. Gue salah. Oke, okay. nah INTP guys, ini seru nih, baru mau mantul gitu ya, mudah-mudahan naik. Kalau dia mantul di area 14.900 nya, mungkin dia bisa ke 16.000 ya, atau kalau dia mantul lagi bisa ke 17.000 ya, mudah-mudahan lancar jaya ya guys ya. Lalu setelah itu, uh, apa namanya, ada, apa lagi tadi? Uh, SMGR Oke. Okay. SMGR guys, ya, ini masih turun ya guys ya. Tunggu aja titik pantulnya di 11.500 ini kalau dia mantul. Ini sih masih uptrend ya menurut gua ya. Tinggal tunggu dia mantul. Kalau dia mantul daerah sini bisa ke 12.500 atau 13.000. Oke. Okay. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada Arto. Arto guys, mudah-mudahan ke-6500 ini masih bisa dicopet ya, ke area-area 6500. Hati-hati kalau besok koreksi ya, soalnya kayak begini nih guys. Kalau dia biasanya, apa namanya, loncat. Dua kali, biasanya terus langsung dia jebol, ya. Jadi hati-hati, karena nggak terlalu liquid, ya, guys, ya. Terus hati-hati. Lalu ada truk. Oke. Okay. Truk, guys. SL ditaruh di 220, target area 260 atau 300, ya. Buy area di 240, oke. Okay. Lalu setelah itu ada waskit, W W W P A <laughs> Ya, W W W P A ke 2000, 2200 ya. SL-nya kalian taruh di daerah 17 atau 16.650 uh, ya. Daerah-daerah sini atau di bawah 1600, target areanya mudah-mudahan ke 2200 atau 2000 ya. Oke, lalu setelah itu ada weton Weton, nah ini mau naik nih guys, target area 440 dan 470 ya, SL-nya kalian taruh di bawah 420 ataupun di bawah 400 ya, itu weton, lalu setelah itu ada uh, BJTM. oke, BJTM lagi naik ya, jadi kalau yang kayak gini, hati-hati ya guys ya, copet aja mendingan ya. <laughs> Lalu setelah itu ada Oke. Okay. Ada Agi. Ada ya, yeah. Agi juga udah lancar jaya naik dan mudah-mudahan naik lagi, mudah-mudahan sampai ke 2000. SL-nya kalian taruh di 1600 atau di bawahnya ya. Lalu setelah itu ada apa lagi ya? Ada weton udah bumi. Oke. Okay. Bumi juga sama ya guys ya. E, harus hati-hati ya. Ada bentokan di 120 ya. Kalau dia besok e, apa koreksi ditungguin aja nih daerah 104 di sini ya, 105 104 SL-nya kalian taruh di bawah 192 atau 90 ya. Kalau misalnya itu di bawah 100 itu SL-nya taruh di daerah-daerah sini 92 atau 900 ya. Oke, okay, lanjut habis bumi ada tins ya. Tins copet aja ya, tapi masih bisa naik dia ke 2800, tapi harus hati-hati ya. Harus hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada sebat Hmm sebat ya kalau tembus dari 153 nya daerah-daerah sini ya guys ya tembus dari 150 boleh dibeli target areanya di 200 atau 190 ya lalu SL nya taruh di mana Om SL nya taruh di bawah 132 kalau menurut gua copet aja mendingan ini ya lalu setelah sebat ada habis itu ada MDKA hati-hati ya dengan MDKA ya guys ya karena kalau MDKA itu apa tergantung banget dengan XAU ya. XAU-nya kemarin itu lagi turun. Jadi kalau menurut gua dia akan turun sampai ke area ada 2000 atau 2005 2200. So be careful ya guys ya. Be careful. Oke. Okay? Oke. Okay. Lalu setelah MDKA habis itu ada JSMR. Oke. Okay. JSMR Ya, ini kayaknya karena besok uh, hari ini, kalau nggak salah, dia lagi naikin tol ya di Jakarta, jadi kayaknya euforianya lumayan oke okay, gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 5200 ya. SL kalian taruh di bawah 4500 gitu ya, baik. Kalau misalnya dia bisa tembus dan menuju 5000 atau 5500 ya, baik. Boleh di 5000 nya oke. Okay? Lalu setelah itu uh, ada segar ini, bird. Oke. Okay. Bird gitu ya. Ini kalau tembus dari 1660 nih oke okay banget ya. Ya, dan itu bisa ke area-area 2100 ya. Mudah-mudahan lancar jaya, target SL-nya ditaruh di bawah 1600. Oke. Okay. Lalu setelah Bird ada PTPW. Oke. Okay. PTPW guys, PTPW der, elah ya seru nih kayaknya. Nyampe lah mudah-mudahan 1400 dan 1500 SL-nya ditaruh di bawah 1280 ya. Lalu setelah itu canggih ya, punya kelasun yang canggih men, canggih emang gitu kan. PTPW lalu ada Sger. seger Ya, Lancar jaya, mudah-mudahan nyampe ke 1000 seribu dan 1000 nya. Eh, mudah-mudahan nyampe 900 dan 1000 nya nih. Channelnya begini banget ya. Wuih, gitu ya, mudah-mudahan. Kalau mau tunggu di bawah 800 nya, oke. Okay. Langsung jalan ke 1000 ya, mudah-mudahan. Ya, lalu setelah seger, habis itu ada tebik. Oke. Okay. Tebik guys, tebik. Nah, kemarin udah lancar nih, kalau dia tembus dari 1715 target areanya 1900 ataupun 2000 ya. Baik, kalau misalnya tembus dari sini, jadi kalau boleh, buy itu 1750 SL-nya di bawah 1700 ya. Oke, okay. lalu setelah itu ada bjb uh, bjbr Ya. Yeah. BJBR, mudah-mudahan lancar jaya ke 2000 dari 1760 ya. Mudah-mudahan lancar jaya. Lalu setelah itu ada... Ada nickel. Oke. Okay. Nickel. Nah, seru nih. Mudah-mudahan naik ya 19110 sampai ke 2200 ya. Kita lihat aja timahnya bagaimana. Kalau dia turun kemungkinan mantulnya di 1848 ataupun di 1600 ya daerah-daerah sini. Oke. Lalu setelah itu ada PTPP Nader WWWPA. Nah, Mudah-mudahan sampai 2400-nya ya. SL-nya kalian taruh di bawah 2100. Mudah-mudahan bisa lancar jaya ke 2400 dan 2500 ya. Ini masih jalan. Jadi WWPA sih kayaknya sih masih jalan ya. Lalu setelah itu ada KLBF. Oke. Okay. KLBF. Nah, ini ini lumayan ya. Kalau kalian lihat ya. ya. Tuh, ya, dia udah jebol ya dari awalnya gitu ya dan mudah-mudahan dia bisa naik ya. Kalau dia naik targetnya mungkin di area-area 2900 dulu ya. Dan itu kita bisa lihat di sini dia kemarin udah naik target area di 1900 1980 ya, daerah-daerah sini ataupun di sini ya. Oke, okay. baik kalau misalnya dia tembus lagi di atas 1700 boleh dibeli. SL-nya kalian taruh di bawah 1628. Oke, okay. lalu setelah itu ada WIM WIM Gue biasanya pakai, kalau nggak yang ini, gue pakainya SND, guys Gitu ya, biasanya biar, biar gampang gitu ya Nah, WIM ini, kalau keluar dari 600, ya Daerah sini 580, boleh dibeli, guys Target area 700 SL-nya taruh di bawah 560, ya Oke, okay. lalu setelah itu ada ada WIM, ada WIM, ada Raja. Oke, okay. Raja, kalau menurut gue lagi turun ya, guys. Ya, jadi kalau dia nggak mantul dari 274 harus hati-hati ya, guys. Ya, kita tunggu di 250, 240 ya. Kalau dia naik lagi, monggo target areanya di area-area 300 ya. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada uh, Crush Oke okay. Crush guys gitu ya keras Kalau menurut gue bisa dicopet aja hati-hati ya Udah ada pentok-pentokan di 800 ya Kalau misalnya dia jalan, monggo Kalau enggak harus hati-hati ya di TP-in aja kalau misalnya TP sebagian. Kalau dia mantul lagi di area-area 700-nya atau 720 yang daerah sini baru boleh diambil. Ya. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada OPNS. Ya. Lancar jaya sih, mudah-mudahan on the way ke 300 ya, dicopet aja ini mah, gitu ya. Lalu setelah itu ada UNSP. Oke. Okay. UNSP, mungkin pakai ini lebih enak ya. Oke, okay. target area di 150 buat copetannya SL-nya di bawah 130 ya. Lalu setelah itu ada habis UNSP, ada Mark. Mark, ya. Yeah. Ini mau mantul nih guys ya. Kalau dia mantul di 1100 nya Atau 1162 boleh diambil Target area ke 1400 SL nya taruh di bawah 900 ya Atau di bawah 1000 Oke okay? Sip Lalu setelah DMLX ada eh DMLX setelah ada Mark ada TCPI eh apa namanya Citra Citra, ya, ini juga mau mantul, ya, guys, ya. Kalau dia mantul besok, ya, boleh dibeli target area 1.200, ya. SL-nya kalian taruh di bawah 1.000 ataupun di bawah 1.050, ya. Lalu setelah itu ada... Ada... DMLX, ada... Cit TCPI... DCPI guys, DCPI mudah-mudahan bisa ke 8130, target areanya di apa namanya bisa tembus dari 8275. Kalau tembus dari 875 dia bisa target ke 9000. Ini udah ada ininya nih. Ya, namanya apanya namanya trend line-nya. Jadi kalian boleh ngikutin nih, pelan-pelan asal kelakon ya. Lalu setelah itu ada eh uh, Habis TCPI ada asa Oke okay. Asa Mudah-mudahan nyampe ke 800 ya guys ya Kemarin udah jentu dikit gitu ya Mudah-mudahan sampai 800 atau 850 ya Jadi SL-nya kalian boleh taruh di bawah 750 atau 742. Oke? Okay? Buy areanya kalau tembus dari 760 atau 770 ya. Bisa ke 850 atau ke 900 ya guys ya. Harus hati-hati ya. Kalau nggak salah mau ada corporate action tuh. Asanya. Lalu setelah itu ada pewon. <tuh> pewon ya. Nah, ini kalau dia mantul di daerah-daerah 500 atau 550, ini boleh diambil ya. Tapi untuk saat ini kayaknya dia akan mantul di area 530 atau 520-nya ya, daerah-daerah sini. Kalau dia mantul, Monggo boleh diambil gitu ya. Lalu setelah itu ada, setelah ada pewon, ada namanya uh, Bevin. Ya. Nah, SL-nya ditaruh di bawah 550, ini boleh buat dicopet aja. Oke. Okay. Setelah itu mungkin gua akan ngomongin mengenai PTBA. Eh. Yeah. Oke. Okay. Nah, PTBA ya. Ini, -ini mudah-mudahan dia mantul nih. Ya, kalau dia mantul monggo diambil target areanya ke 3200 atau 3400 ya. Lalu setelah dia apa namanya? PTBA ada ITMG ya. ITMG juga kayaknya mau turun dulu ya guys ya, tungguin aja di 14.000-nya gitu ya. Kalau dia mantul naik bisa ke 17.000, Baik kalau di area-area 15.000, oke. Okay. Lalu setelah itu ada bull Ini juga mau mantul ya guys ya, kalau dia mantul dari area-area 451 nya, monggo diambil nyampe ke 550 ya, mudah-mudahan lancar jaya, tuh ke atas ya. Oke, okay. lalu setelah itu ada BDMN. Hmm. Lagi turun ya guys ya, kita tungguin aja dia mantulnya untul di mana. Mungkin mantul di 3300 ataupun 3200 ya. Overall masih uptrendnya masih jalan ya. Lihat nih ya, channelnya yang udah dibikin kuasun nih mantep banget ya. So itu yang kita tunggu gitu ya. Lalu setelah itu ada BJBR. ya. BJBR juga mudah-mudahan naik sampai ke 2000 ya dari 1760. Lalu setelah itu ada apa lagi? NKP udah pegas ya. Oke. Okay. Pegas setelah kemarin naik dia kok ini dulu eh, apa namanya? Tes supportnya dulu yang ada di 1778, mudah-mudahan nyampe ke 2000 ya. Kita lihat aja kalau besok mantul, lumayan banget. Oke, okay. lalu setelah itu ada uh, Telkom. Oke, okay. Telkom kalau dia mantul dari daerah 3.400 nya dan 3.600 nya, mudah-mudahan nyampe 3.800, 3.900 ya, Oke, okay. so. Kalau yang lain, kayaknya masih downtrend ya, guys ya. Jadi kalian harus hati-hati, gitu ya. Kayak misalnya Unilever ini masih downtrend, lalu juga yang consumer, kayak uh, apa namanya, uh, ICBP juga masih downtrend, gitu ya. So, itu aja sih, kalau menurut gua. ya. Abul, uh, BDMN, Buffon, Pewin dan segala macam udah kayaknya tadi udah yang blue chipnya udah gua kasih tahu beberapa dan Antam dan Inko ya. So itu aja guys, thank you banget dan uh, thank you banget Kwasun for everything ya. Uh, masih sedih ya tadi juga ngelihat upacaranya juga masih sedih guys tapi thank you banget udah gather kita semuanya udah gather gua udah ngajarin gua gua sharing juga uh, apa namanya mengenai FX mengenai copet dan itu segala macam ke lo gitu ya mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua gitu ya uh, on behalf tap trader on behalf gue you have been very good friend kok dan thank you banget for everything ya. Buat AFL. Buat semuanya lah pelajarannya. Dan juga it's been my honor. To apa namanya. To join together. As a friend. Ke lo ya. Thank you banget Ghost Raider. Kwasun. Oke okay, guys. Itu aja dari gua Makasih banget. So sorry gak banyak bercandanya. Tapi uh, this is a tribute. Uh, from me to asun ya, yeah. makasih semuanya. See you guys, have a good day. Uh, Met weekend, bye bye guys, bye bye.